Just want to say I love you darling. Thank you sebab jaga my family, jaga anak-anak kita, our family. Diam tak diam, sudah 6 tahun penyanyi Alif Sata melayari bahtera rumah tangga dengan isterinya Shadila Khalid. Dan mereka baru je sambut anniversary pada 15 September lalu. Kata Alif, sikap bertolak ansur adalah kunci kebahagiaan rumah tangga dan kerana itu jugalah rezeki mereka sekeluarga sentiasa ada. Terkini, Alif diangkat sebagai duta untuk pasta panas dan ada kisah menarik sebalik semua ini. Katanya, kisah menu pertama selepas berkahwin. Alif punya anniversary 15 September. Dah 6 tahun Alif berkahwin. Bila Alif terfikir balik, actually it was a few days ago. Alif macam fikir pasta panas macam, you know, kadang Alif fikir juga kenapa Alif jadi duta yang ni. Alif duta salompas lah, Alif duta yang ni lah. Semua macam kena je. Sebab aku kahwin bisikal, aku duta salompas. Ha kan? Sebab aku duta jam gamin, sebab aku memang kahwin bisikal. Okay, pasta panas kenapa? Rupanya Alif teringat balik. Rupanya bini aku masak first meal was a pasta. So it was Ali ingat kan? Ali ingat kak. Ali selalu beritahu dia. Ali selalu beritahu Syad. Ali beritahu Syad, yang Ali cakap, you masak yang? You punya first meal untuk I? Okay, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah masak apa. So Ali ingat lagi dia masak dengan salmon lah, salmon grill lah, dia makan pasta lah, habis seafood lah. Ali ingat lagi. So bila Ali fikir balik tu lah, mungkin tu lah isi-isi tersirat dunia. Lancar, tak lancar, apa lagu P. Ramlee lah. Macam mana? Apa sedangkan lidah lagi tergigit, apa lagi suami isteri. Tipulah kalau tak di badai ombak, ha, tak berlalu onak dan duri. But hey man, kita normal human being dan itulah dia perkahwinan. Someone has to give in and someone has to pujuk. Ha, walaupun takat ni Alif je pujuk lah kan? Mungkin esok lah dia pujuk Alif. Pujuk dengan pasta. Kadang-kadang that is the secret of marriage kan? I don't think there is one. Kadang Ali pun bila dengar ceramah-ceramah agama kan, dia tengok Ustaz Don. Ustaz Don pernah cakap apa, perkahwinan ni kadang-kadang Rasulullah dengan Saidah Aisyah, dia dapat ni wahyu tau. Itu dalam wahyu jodoh pun dilanda ombak kadang-kadang. Apatah lagi kita yang manusia biasa ni, you know. So it's normal. Cuma perkahwinan ni kena ada kesabaran, kena ada give and take. And kadang-kadang bila bergaduh tu kena fikir balik, kenapa aku kahwin dengan kau ni? Oh, rupanya sebab ni. Oh, rupanya sebab ni. Senanglah insya-Allah. Alhamdulillah dah 6 tahun dah dikurniakan 3 orang anak. Ali tak sabar-sabar untuk tahun yang ke-60. Hadiah. Oh, Ali cuba salah tau. Ali tak beli tau hadiah anniversary. Isteri Ali yang beli untuk Ali. Ha, tu cara pujuk kan. Ha, kita dah pujuk dia. Ha, dia pujuk kita balik yang ni. No, we enjoy each other kadang-kadang. Tak perlu waktu tarikh special je. You know, we do special stuff every day. Kadang-kadang kan, buat pergi holiday. Mentang-mentang sekarang staycation hotel dah murah. Ha, tiap-tiap minggu staycation. Koyak wallet abang. Kadang-kadang kan. Kan, but hey, itu dia. You know, kena cari spark dia kadang-kadang dalam perkahwinan. Isteri Ali tak pernah jealous ni. I don't remember dia being jealous. I don't even know. Kadang-kadang mungkin dia tak beritahu. Tapi salah dia nak jealous dengan Ali. Dia sangat memahami. Mungkin Ali pun kena main peranan juga kan. Kadang-kadang bila dah lama kerja, tiba-tiba cuti satu hari, jangan nak minta keluar basikal pula. Beli basikal, ha, duduk kat rumah kan, satu hari spend time, ha, benda-benda macam tu. You know, mungkin sebab itulah tak mengajuk. Ali pun pandai terror juga, Ali rujuk ni. Boleh fikir balik. Macam mana? Kena-kena usah. Kena-kena usah eh. Selalu Ali kena-kena usah. Ali tak usah balik je. Ha, itu dia lagi satu. Sejujurnya. Sejujurnya kan. Itu dia tips dia. Jangan usah balik. Yang DM? Oh, beribu orang DM tak? Kita penat. Tepis je? Cik, tak ada lah. You know? No, Ali tak pernah ada lagi masalah macam tu. Dia kena ada tahu borderline lah. Mana-mana pun. Apa kita nak buat tu, beringat lah. Bila rasa macam, ni mungkin pasangan aku tak suka ni. Kena tarik handbrake lah kan. Janganlah try. So, I don't know. Mungkin lah kepada bakal-bakal yang nak berkahwin ni boleh ambil lah. Tips Abang Ali. Hey my darling. Alamak, I'm so embarrassed. Diorang suruh I wish you in front of everyone ni. Just wanna say I love you darling. Thank you for sticking with me through my ups and downs. Thank you sebab jaga my family, jaga anak-anak kita, our family. Thank you for being a wonderful wife. Thank you for supporting apa minat husband you ni. Kadang-kadang it takes me out of the house. Tapi ingatlah, hanya you je dalam jiwa I. I love you darling. Happy anniversary. Yang benda-benda lain nanti I bisik kat telinga you, okay?